Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat da'i dimanapun berada di seluruh pelosok negeri ini. Singkat lagi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Fa'iza kudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtahu min fadlillah wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Ketika sholat telah kalian tunaikan, maka bertebaranlah kalian menggapai mencari karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Di dalam firman Allah ini jelas, sebagaimana kita diizinkan setelah menunaikan perintah Allah, kita diizinkan untuk bertebaran, menggapai, mencari untuk mendapatkan karunia Allah. Dan ketika itu pun, kita pun harus memahami antara kehidupan dunia dan akhirat jangan berat sebelah. Harus balance, harus seimbang. Jangan hanya dunia yang kita kejar, tapi akhirat kita lupakan. Jangan hanya akhirat saja, dunia kita lupakan. Allah pertegas lagi di dalam firman-Nya, وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Raihlah kalian untuk mendapatkan kenikmatan akhirat, namun jangan lupa, raihlah kalian untuk menggapai kenikmatan dunia. Sehingga itu, ketika kita hanya mengejar dunia saja, akhirat kita lupakan. Begitupun kalau dunia kita kejar, akhirat kita lupakan, maka kita akan pincang sebelah. Sehingga itulah harus seiring sejalan. Saya berikan sebagai filosofi penutup. Tanam padi, rumput pasti tumbuh. Tanam rumput, jangan mimpi akan tumbuh padi. Kalau tujuan kita hanya dunia semata, maka akhirat tidak akan ikut serta. Tapi kalau akhirat menjadi tujuan kita, dunia akan ikut serta. Terima kasih. Maknai semua apa yang saya sampaikan dengan dalam. InsyaAllah menjadikan kita insan yang senantiasa tahu bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.